Korban ini dipekerjakan di wilayah Irak, tepatnya di kota Erbil, di mana kemudian korban selama di sana pun juga diperkerjakan secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan dari pekerjaan yang dilakukan juga korban tidak mendapatkan penghasilan ataupun gaji. Sehingga dalam proses penyidikan kita temukan prosedur penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, termasuk juga penempatan pekerja migran Indonesia di wilayah Middle East. Saat ini korban juga tersangka juga sudah kita lakukan penangkapan. Untuk tersangka yang kita amankan ini adalah perempuan, identitasnya adalah saudari L. Dan tersangka tersebut juga kita lakukan penahanan guna proses penyidikan lebih lanjut. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.